أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد melanjutkan pembahasan tentang al-mal, tentang harta, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbu syaikh syabun ala hubbi itsnatain. Hati orang yang sudah tua itu akan tetap kuat mencintai dua hal, hubbil aish, cinta hidup, aw qala tulil haya, cinta dipanjangkan usianya. Yang kedua adalah wahubbil mal, cinta harta. Wal makna, kata para ulama, artinya annal insan yakbur fis sin wa yad'uf ma'ahu kullu syai' illa tamassukahu bil haya wa ta'alluqahu bil mal. فحبه لهما شديد لا يضعف أبدا. Manusia itu sekalipun berusia tua dan lemah segala sesuatu yang menyertainya, semua yang menyertainya yang ada pada dirinya itu sudah melemah kecuali dua. Sekalipun dia sudah tua, sekalipun tubuhnya sudah lemah, tapi ada dua yang tidak melemah. Cintanya terhadap kehidupan dan cintanya terhadap harta. Ini dua hal yang selalu melekat di dalam diri manusia. Maka orang yang sudah mendapatkan peringatan dari Nabi seharusnya terus mengevaluasi dirinya dalam menyikapi harta yang ada di dalam genggamannya atau harta yang ada di sekitarnya. Karena manusia itu memang tabiatnya cinta harta, sampai tuwek cinta harta. Tidak ada orang tua yang tidak cinta harta, sampai tua nanti. Kecuali dia pikun, ya, lain lagi. Pikun, sakit, lupa-lupaan, ya. Ingatnya di mana fulusana? Ha, mungkin biasa gitu. Ya. Dan semua orang senang hidup ini. Kalau dikatakan ada fulan tak senang hidup, pengen mati, itu kan pengecualian-pengecualian dan kasusnya sedikit. Tapi secara umum manusia seperti itu. Hub tulil haya wa hubbul mal. Maka rasa cinta ini harus dikontrol, harus diarahkan ke arah yang benar dan dijadikan sarana untuk meraih kemuliaan di akhirat. Kalau orang
senang hidup, maka jadikan kehidupannya untuk berbakti kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa kita ini suka harta, maka carilah harta untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinihi." Rawahu Tirmidzi. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing. Serigala lapar dilepas di tengah sekumpulan kambing itu tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat-sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukannya yang keduanya itu sangat merusak agamanya. Kerusakan yang diakibatkan dari serigala yang lapar di tengah-tengah kambing, segerombolan kambing itu kan mereka pasti akan memakan, merusak kehidupan kambing itu. Itu masih lebih ringan daripada kerusakan orang yang punya sifat tamak terhadap harta dan kedudukan. Kecintaan terhadap atau tamak terhadap harta dan kedudukannya ini lebih merusak agamanya daripada akibat yang diakibatkan dari dua serigala yang lapar di tengah-tengah segerombolan kambing. Maka dua sifat ini sangat berbahaya dan itulah yang banyak yang mengakibatkan manusia merusak agamanya sendiri. Jauh dari agamanya gara-gara apa? Hirsul mar 'alal mal. Hirsul mar 'alal mal. Kalau tidak karena tamaknya terhadap harta atau tamaknya terhadap jabatan, kedudukan, posisi. Dan itu enggak perlu saya hadirkan bukti-buktinya, enggak perlu. Sudah terlihat secara nyata, bahkan mungkin kita termasuk yang pernah merusak agama kita gara-gara fulus. Maka di sini diingatkan, kalau kita tidak mengontrol rasa cinta kita kepada harta, dia akan merusak sesuatu yang paling urgen, yang paling mulia, yang paling mahal, yaitu agama kita. Di dunia ini tidak ada yang lebih mulia, lebih agung daripada agama. Agama itu, saudara, itu yang tertinggi itu. Orang bisa rusak gara-gara apa? Fulus. Gara-gara fulus. Ini fitnah yang luar biasa. Demikian pula asyaraf, ya, ingin mulia dirinya. Kalau orang sudah tamak dengan kemuliaan, kehormatan, gila kehormatan, maka dia akan melakukan segala-galanya. Orang gila kehormatan itu ya gak beda dengan orang gila harta. Ya, harta kehormatan itu dua bersaudara itu. Orang kalau gila kehormatan, segala hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia lakukan. Bisa jadi dan untuk mengangkat dirinya, dia akan merendahkan, mencaci maki atau merusak kehormatan orang lain agar dirinya terlihat lebih terhormat, syaraf. Itu bahayanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada ujian. Yang dimaksud di sini, wal maqsudu huna bil fitnah asyai'ul ladhi yadhillu bihi al-insanu wa yazighu an tariqil haqq. Yang dimaksud fitnah di sini adalah sesuatu yang menyebabkan manusia tersesat dan menyimpang dari kebenaran.
ay wa dhalal ummati sayakunu fil mal. Kesesatan umatku ini diakibatkan karena urusan harta. Fitnah itu banyak. Ada fitnah perempuan, ada fitnah kedudukan, ada fitnah anak. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Banyak, tapi yang terbesar, yang banyak menimbulkan kerusakan, yang banyak menyebabkan manusia menyimpang dari jalan kebenaran, harta. Jadi wa fitnatu ummati, yang dimaksud di sini fitnah terbesar, bukan hanya satu-satunya fitnah, karena fitnah itu banyak, tapi fitnah terbesar adalah harta. Orang soleh bisa menjadi kalap gara-gara urusan harta. Orang baik, rajin ibadah, bisa jadi gak karu-karuan gara-gara urusan harta. Al-mal, mal itu mala, mala itu juga artinya bisa kecenderungan. Harta itu disebut mal karena dicenderungi, digandrungi oleh semua orang. Dan bukan kesalahan, bukan perbuatan dosa suka dengan harta, bukan. Karena Allah jelas mengatakan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa' wal banin. Manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diciptakan tabiat di dalam dirinya, tabiat apa? Senang harta, senang wanita, itu sudah ada di dalam diri manusia. Makanya Islam bukan melarang orang, bukan mengajarkan orang untuk membenci, tidak. Tapi jangan tamak, jangan rakus, jangan berlebihan, jangan gelap mata, jangan gelap hati. Maka di dalam Islam, Anda mau syughul, kerja, mau jadi orang terkaya, silakan. Dan daftar nama 10 orang terkaya, orang yang sudah dijamin masuk surga itu, orang-orang tajir itu. Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kalau sekarang tidak tahu istilah orang yang paling tajir itu apa. Ya mereka itu. Silakan, tapi jangan hirs, jangan tamak, jangan rakus, jangan mengutamakan dunia daripada akhirat. Kalau sudah masuk sifat tamak, ya sudah selesai. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Kata Nabi, jangan kamu ingin untuk memiliki sesuatu atau ingin menjadi seperti seseorang kecuali jadilah salah satu dari dua orang. Hasad di sini bukan dalam pengertian yang negatif, tapi hasad itu kita ingin seperti orang itu. Orang yang bagaimana, profilnya gimana, yang seharusnya kita ingin menjadi seperti mereka. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Profil yang pertama yang perlu kita lihat dan boleh kita seperti mereka, boleh berkeinginan menjadi seperti mereka, orang yang diberi harta oleh Allah. Artinya hartawan, suki, kaya. Tapi dia gunakan kekayaannya, dia habiskan kekayaannya fil haq, di jalan yang benar, untuk kebenaran, menegakkan kebenaran. Contohnya siapa? Abu Bakar, Uthman. Itu yang saya katakan tajirnya tajir nemen. Itu bukan orang tidak punya apa-apa itu. Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya, sampai-sampai dikatakan kalau dia buka batu ada emas itu.
di mana-mana dapat dia, dapat tajir. Kan kita lihat banyak orang seperti itu. Tapi coba lihat jihadnya seperti apa, sedekahnya seperti apa. Dan itu susah, ya Allah. Duit sak gudang, jogo hati biar tetap tunduk kepada Allah. Jogo hati biar tetap duduk di majlisnya Nabi itu tidak gampang ya. Dulu banyak orang enggak punya duit duduk nama majlis taklim bocor ya tu solihin. Ya. Sudah punya kaya sendiri majlis di Hawaii. Ya. Di pantai-pantai di Bali majlisnya di situ sudah. Duit-duit. Duit entek kembali nama masjid ya Allah ya Rahman. Ha kata manusia ya. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, itu dunia itu digenggam sama mereka. Tapi ketika melepas, tidak seperti kita. Kita orang tidak tajir melepas dunia gemeter. Mereka itu melepas dunia seperti ini, seperti apa? Sesuatu yang tidak ada. Itu namanya zuhud. Zuhud itu dunia digenggam. Kalau digenggam di tangan, tidak dimasukkan di sini. Di sini itu porsinya sedikit dunianya. Yang menguasai dirinya apa? Hubbullah wa hubbu rasuli. Cintanya Allah dan cinta Rasulnya. Maka kalau Allah mengatakan infakkan, dilepas. Padahal dunia itu dipegang sama mereka. Itu zuhud, namanya zuhud. Maka zuhud itu bukan miskin. Jangan disalahpahami. Zuhud itu sikap gaya hidup mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan orang itu bisa dikatakan zuhud kalau dunia dia genggam. Kalau memang dia tidak tajir, fakir, tidak bisa dikatakan zuhud. Saya sering contohkan umpamanya kita, Fulan. Si Fulan itu Masya Allah. Ustaz iki Masya Allah, oh ini ngontrak terus yuk. Tidak tahu itu koma. Ya karena fakir, tidak duit-duit deh. Itu bukan zuhud. Zuhud itu dunia digenggam, dia mau beli hotel bisa. Tapi dia hidup sederhana. Sisa harta dia infakkan di jalan Allah. Wa zahid. Hatta dia naik Alphard atau lebih yang tinggi dari itu. Tapi besar dunianya dia infakkan di jalan Allah. Ketika infak itu mudah, gampang. Ya Allah fulan. Itu namanya gaya hidup zuhud. Itu yang diinginkan. Maka Islam ini agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Sehingga ajaran-ajaran yang ya terkadang tidak sejalan dengan fitrah itu ditolak oleh manusia. Terkadang ada di dalam Islam ini muncul ajaran-ajaran untuk hidup zuhud, tapi terkadang melawan fitrahnya sendiri, ditinggal sama orang. Ya. Digambarkan harta itu seperti gundurwo. Ya, tidak mungkin. Bahkan sampai ada ajaran mengatakan bekerja itu bukan tawakal. Na'udzubillah. Tinggalkan semua ajaran seperti itu. Hatta berkedok zuhud dan lain sebagainya. Ya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita fas'au. Ya, berjalanlah ke atas muka bumi. Para sahabat besar itu zuhud semua. Berdagang, berbisnis. Iki malah kemudian mengatakan ini ajaran Nabi tapi melarang. Loh, enggak, Bu, bukan ajaran Nabi itu. Gampang kok kita ini kalau mau melihat ajaran Nabi atau bukan itu gampang ya. Karena Islam sudah jelas. Jadi jangan mengajarkan tentang harta ini satu sikap yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Lalu diklaim itu sebagai ajaran Islam. Maka kalau kita ingin kaya, jadilah orang kaya yang seperti ini. Sehingga cita-cita kaya itu boleh. Tapi cita-citanya, niat dia kaya itu untuk apa? Dia gunakan hartanya sebagai sarana jihadnya dia di jalan Allah. Kalau tidak punya niat seperti itu, jangan jadi tajir, jangan berharap kaya. Akhirnya itu jadi Fir'aun, Korun. Kalau tidak punya niat. Atau kita tahu kita ini model manusia yang ya Allah sugi titik wis durhaka kepada Allah. Maka alhamdulillah ya Allah dari kayak sugi-sugi mungkin. Maka orang itu harta ini, kalau kita baca sebelumnya, harta itu seperti apa kata Nabi? Fitnah terbesar.
Makanya hati-hati. Sekarang kita semua cari harta, dan memang apalagi laki-laki dia punya tanggung jawab. Tapi dengan kesadaran, dengan kehati-hatian, jangan sampai saya tersesat gara-gara harta. Ingat, harta saya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sarana yang justru menjauhkan saya dari Allah. Apapun itu yang menjauhkan kita dari Allah, tinggalkan. Antum syughul kok tambah jauh dari Allah, kok tambah jauh dari masjid, tinggalkan syughulan itu, Allah ganti yang lebih baik. Tapi meninggalkan, cari lagi, jangan menduduk majlis lah. Semua harus ikhtiar ya. Memang Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Itu bukan takwa di sini, jangan difahami kemudian jadi orang soleh duduk di majlis di masjid, hatta di masjid duduknya terus enggak keluar-keluar dia. Enggak berpikir bagaimana mencari nafkah. Ini itu kalau ketemu Umar bin Khattab dipukul sama Umar, ayo metu, ayo keluar ya, carilah nafkah. Itu kelompok yang pertama, silahkan jadi orang kaya ya. Dan bahkan Nabi SAW itu sebetulnya mendorong kita untuk menguasai harta. Umat Islam ini seharusnya menguasai. Apa kata Nabi? Harta yang terbaik itu di pada tangan siapa? Ar-rajulu salih, kata Rasulullah. Harta yang terbaik itu di tangan orang soleh. Itu artinya apa? Orang soleh didorong untuk menggenggam harta. Sekarang keadaannya kan gak demikian. Perputaran uang di mana? Di tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya tuh kita orang jadi korban. Ada kebijakan ini isinya duet itu. Melo, ya sudah, mau diapain lagi? Karena apa? Kita bukan yang menggenggam. Maka jangan pernah mengajarkan di tengah-tengah umat Islam untuk menjauhi dunia. Keliru. Nanti kalau sudah ke dunia digenggam sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita tinggal teriak-teriak. Naga, teriakan kita tidak akan bisa menghancurkan mereka. Warajulun atahullahu hikmah. Yang kedua, golongan yang kedua, kalau kita ingin menjadi profil pribadi tertentu, maka jadilah pribadi seperti ini. Orang yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmunya. Dua golongan, Pak. Berharta, dia gunakan hartanya untuk jihad fisabilillah, dia manfaatkan hartanya, dia salurkan hartanya di jalan yang benar. Yang kedua, orang yang berilmu. Jadi kalau tidak jadi ulama, ya usahakan hartawan lah. Kalau tidak dapat fulus, ya usahakan ngerti ilmu lah. Jangan dua-duanya tidak punya. Tidak tajir, tidak ngerti apa-apa. Ya Allah, iman. Kalau sudah tidak dapat harta, bukan kita orang yang tidak sampai ke harta, ya belajar ilmu agama. Ngerti. Jadi ulama, walaupun tidak sampai seperti ulama-ulama besar karena terlalu berat itu tahapannya, ya minimal kita mengertilah tentang prinsip-prinsip agama kita, ajaran-ajaran agama kita, kemudian kita mengerti, kita amalkan, kita sampaikan, kita masih tergolong orang-orang yang mulia. Kemudian diantara perkataan salaf tentang harta ini, apa yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya habadha almalu asunu bihi irdi wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Ini kata-kata subhanallah yang memberikan inspirasi bagi kita untuk mencari harta dan juga niat ketika mencari harta. Kata beliau, sungguh bagus, sungguh harta itu indah ketika harta itu saya gunakan untuk menjaga kehormatanku dan mendekatkan saya kepada Allah.
Harta itu nikmat. Kalau itu digunakan untuk menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan kenapa? Karena dengan harta kita tidak mengemis, tidak meminta-minta. Siapapun merasa dan tahu peminta itu, tentu dia akan merasa dirinya tidak terhormat dan tidak akan dihormati. Menjaga kehormatan, terutama apalagi orang berkeluarga, maka carilah nafkah untuk menjaga kehormatan diri saya dan mendekatkan, tidak hanya itu, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang ya, banyak ibadah yang terkait dengan harta. Bahkan ibadah yang masuk dalam rukun Islam itu beberapa terkait dengan harta yang banyak. Zakat. Zakat harus mencapai nisab. Berapa nisab itu? Kalau belum mencapai nisab, kita tidak berhak mengeluarkan zakat. Artinya, kalau kita menjadi orang yang memberi zakat, harus hartanya sudah mencapai nisab. Belum lagi ibadah haji. Berapa biaya ibadah haji? Walaupun semua itu tidak dipaksa orang harus, tapi sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang memang dia miliki. Kalau memang dia belum berhak mengeluarkannya, jangan dikeluarkan. Dan dia tidak dosa. Yang berdosa ketika orang sudah berhak mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Atau yang berdosa, orang yang punya uang tapi dia tetap tidak mau berangkat menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abdurrahman bin Auf, ya habadha al-malu asunu bihi irdi wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Itu harta yang baik. Dan memang Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya. Dan Abdurrahman bin Auf ini, Allahu Akbar, orang yang subhanallah, yang kita ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau datang tidak membawa apa-apa. Kita tahu bahwa muhajirin, orang-orang yang hijrah, itu mereka meninggalkan harta mereka. Mereka meninggalkan rumah tempat tinggal. Allahu Akbar, ujian yang berat. Dan kita alhamdulillah belum sampai diuji oleh Allah sampai mengungsi. Mudah-mudahan tidak. Berat itu. Sahabat-sahabat Nabi itu, ya Allah. Dan alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah di zaman sekarang. Lek model kita orang diciptakan oleh Allah di zamannya Nabi, ya Allah. Melok Abu Jahal kita orang. Loh, kita orang kadang-kadang diminta untuk berbuat satu, menjalankan satu syariat aja, nawar-nawar, tak karu-karuan. Di zamannya Nabi, bendino jihad. Hartanya, nyawanya diserahkan, hidup terus ditekan. Sekarang kita dapat ujian sedikit, apa yang kita lontarkan. Saya sudah bertakwa, saya sudah sholat, saya sudah gini, kok hidup saya seperti ini? Loh, hidupmu kayak apa? Bandingkan dengan yang lain, ya akhi. Lah, bagaimana kalau kita hidup di zamannya sahabat Rasulullah SAW? Maka jangan pernah mengatakan, ya akhi, enak ya Ustaz, hidup ambil Nabi. Lah, ya akhi. Yang saya harapkan hidup bersama Nabi di surga. Tidak hidup bersama Nabi di zamannya Nabi. Ya Allah, berat ya akhi. Dan belum tentu kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi kita pengikutnya Abdullah bin Ubay, Rasul Munafiqin. Bisa jadi melok Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Karena berat. Abdurrahman bin Auf, minal muhajirin. Dia datang ke Madinah, tangan kosong, tidak punya apa-apa. Dan ketika sahabat Nabi datang ke Madinah, ketika terjadi hijrah, peristiwa hijrah itu, Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan ansar. Si fulan dipersaudarakan dengan si fulan. Saudara, mereka saling mewarisi, saling wajib untuk saling membantu. Sampai turun ayat bahwa dalam kaitan dengan waris itu, sampai turun ayat bahwa warisan tidak boleh diberikan kecuali orang yang memiliki hubungan kekeluargaan.
Jadi dipersaudarakan pada seawalnya seperti itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Nabi. Si sahabat ini tajir juga, wallah alam. Maka dia termasuk min aghniya al-Madinah, termasuk orang kaya di kalangan Madinah. Apa yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf itu baru dipersaudarakan sebentar oleh Nabi. Lihat Abdurrahman bin Auf, apa yang ditawarkan? Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta separuh buat kamu. Ya Allah, pendidikan apa yang berapa diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iman apa yang mereka miliki? Makanya khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi generasi sahabat Rasulullah. Jangan pernah mencela sahabat Rasulullah. Manusia buruk dan hina yang mencela, berani mencela sahabat Rasulullah sallam. Hina, betul-betul hina, terhina. Manusia yang tidak punya malu. Dan memang itu adalah pionirnya, antek-anteknya orang-orang yang ingin merusak Islam. Sudah tidak syak, tidak perlu lagu lagi. Karena Islam sampai ke kita berkat perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupan mereka fantastis, luar biasa. Perjuangan mereka untuk agama ini, mereka serahkan semuanya. Semuanya, hartanya, jiwanya, semuanya diserahkan untuk Islam. Lalu kita tidak berbuat apa-apa, mengkritik, mencela. Na'udzubillah. Aynal haya? Aynal haya wa aynal iman? Sahabat juga mengatakan, separuh harta buat kamu, separuh buat saya. Lu tidak berhenti sampai di situ. Kebiasaan orang-orang Arab di masa lalu itu beristri lebih dari satu. Makanya ada sahabat yang masuk Islam bawa istri 9. Itu sudah umum biasa. Ya. Di masa lalu itu biasa sekali. Maka sahabat ini berkata, "Ya Abdurrahman, saya punya beberapa istri, ente silakan pilih yang mana? Saya talak biar kamu cerai, biar kamu nikahi." Ya opo iku? Wallahi al-fakir yang ngomongin enggak sampai, enggak berani ngomong gitu. Harta anak ente ambil separuh lo. Malam geblak kita orang. Ya akhi, Allahu Akbar. Kita ini merinding kalau baca sejarahnya sahabat itu. Dan harus dibaca ya akhi. Jangan gara-gara terlalu dukur, ustaz tutup saat kedukuran nih ceritanya. Ya. Antum baca yang dukur-dukur modelnya kita orang sih kayak gini. Apalagi baca sih, ya Allah. Tidak apa-apa. Sampai dunia itu seperti mereka buat mereka itu, ya Allah. Fadhal itu pilih. Itu kalau kita di posisinya Abdurrahman bin Auf. Senang apa enggak? Nangis kesenangan itu. Ya Allah, sini. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Allahu Akbar. Yang satu dermawan, yang satu betul-betul menjaga kehormatan. Dia mendoakan sahabat ini, semoga Allah memberikan barokah kepada hartamu, keluargamu, istrimu. Semoga Allah memberikan barokah. Enggak perlu seperti itu. Cukup tunjukkan saya di mana pasarnya Madinah ini. Ya Allah. Sehingga ada salah seorang ulama yang menulis kitab yang berjudul Dullani ala Suq. Tunjukkan di mana pasar. Itu perkataannya Abdurrahman bin Auf. Saya tidak perlu, biarkan, tunjukkan di mana pasar, biar saya berbisnis. Lalu Abdurrahman bin Auf masuk pasarnya Madinah, berbisnis, jadi miliardernya orang di Madinah. Begitu banyaknya harta yang terus masuk di kantongnya, sampai dikatakan, ini kalau batu, ada batu, dibuka oleh Abdurrahman bin Auf, jadi emas itu. Segala sesuatu dicekel bisa jadi harta. Dimulai dari apa? Dari menjaga kehormatan. Dan Abdurrahman tidak mungkin menjaga kehormatan seperti itu kalau dia tidak punya atsiqatu billah, tidak punya keyakinan kuat kepada Allah. Yakin mereka, mereka hijrah, mereka berbuat karena Allah, kemudian Allah sia-siakan, la yumkin abadan. Hadza Abdurrahman bin Auf, maka jadilah dia orang terkaya. Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata, "Al-malu silahul mu'min fi hadha zaman."
Harta itu senjatanya orang mukmin di zaman sekarang. Naam. Itu zaman Sufyan ats-Tsauri ini, zaman salaf. Apalagi di zaman sekarang lebih tepat sekali ucapan ini. Perang kita itu perang apa? Di antaranya perang ekonomi. Dan kita kalah. Kalah, harus diakui. Seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya dikuasai oleh beberapa tangan yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Umat Islam menjadi budak. Antum lihat ikhwan, begitu besarnya kekuatan ekonomi ya. Beberapa gerai mall atau apa namanya toko-toko besar ya, mereka tidak boleh, tidak memperbolehkan karyawannya pakai jilbab kalau dia muslimah. Itu artinya apa? Dengan sangat mudah muslimah kita dilucuti jilbabnya. Kenapa? Karena mereka pegang kekuasaan. Anda mau protes ke penguasa, gak bisa. Ini bukan negara Islam. Dipegang sama mereka, ekonomi dipegang. Dulu perayaan akidah mereka diwajibkan, di beberapa tempat diwajibkan menggunakan topi Natal. Tapi alhamdulillah ormas Islam MUI bersuara keras, alhamdulillah sekarang tidak. Artinya mereka dilarang, mereka tidak berani. Ya harus ada pergerakan. Itu ekonomi, ini yang dimaksud Sufyan ats-Tsauri, senjata kita. Jadi salah satu senjata umat Islam yang harus dimiliki itu adalah kekuatan ekonomi. Ini yang kita masih belum punya. Dan memang kita masih bergantung. Bahkan negara-negara besar, negara-negara Islam itu juga masih bergantung kepada negara-negara yang lain, sehingga didikte. Pemegang uang itu pasti mendikte. Pasti mendikte sudah. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, wallahi ma a'azzad dirhama ahadun illa adzallahu Allah. Ini bagi orang-orang yang mengagung-agungkan harta. Bukan orang yang menggenggam. Menggenggam belum tentu mengagung-agungkan. A'azza itu mengagung-agungkan, meninggikan, mengakbarkan harta. Bukan mengakbarkan Tuhannya. Kata Imam Hasan Al-Basri, siapa yang mengagung-agungkan hartanya, maka Allah pasti akan hinakan dia. Adzallahullah. Maka ini komentar beliau, ini untuk mereka siapa? Orang-orang yang menjadikan hartanya sebagai Tuhannya dia. Harta sebagai Tuhan. Sebagaimana hadis yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita berdebatnya, Ta'isa abdud dinari wad dirham wal qatifa wal khamisa. Celaka, hina kata Nabi, abdud dirham, hambanya dirham. Orang kalau menjadi hambanya harta, maka dia akan tunduk apa yang dimaui oleh hartanya. Kalau cara mendapatkan harta dengan cara yang haram, dia akan lakukan itu. Yang penting dia dapat harta. Itu orang sudah menjadi hambanya, budaknya harta. Qalatil hukama, orang-orang bijak mengatakan, la khaira fiman la yajma'ul mala yasunu bihi irdahu wa yahmi bihi muru'atahu wa yasilu bihi rahimahu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mencari harta untuk menjaga kehormatannya, menjaga wibawanya, dan menyambung tali silaturahim. Tidak ada kebaikan itu. Maka dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengumpulkan harta. Tapi untuk apa? Untuk menjaga kehormatannya. Dia tidak menjadi beban bagi orang lain, bahkan dia berupaya untuk meringankan beban orang lain. Yasunu bihi irdah wa yahmi bihi muru'atahu, dan menjaga wibawahnya dan menyambung tali silaturahim. Kalau ada orang punya uang tapi kemudian terputus tali silaturahimnya, maka uang itu bukan nikmat tapi nikmah. Orang kaya justru semakin sombong,
semakin arogan, semakin mudah menghina. Oh, berarti harta itu bukan nikmat buat dia. Harta itu salah satu fungsinya untuk merekatkan hubungan kekerabatan. Dengan cara apa? Menyantuni mereka, membantu orang-orang yang fakir di antara kerabat kita. Itu salah satu fungsi harta. Kalau orang kemudian tidak menjadi, hartanya tidak menjadikan dia dekat dengan Allah dan tidak dekat dengan manusia, justru jauh dari manusia, menjadi orang yang arogan, maka hartanya tersebut la khairah, tidak ada kebaikan. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ini beberapa hadis dan juga ungkapan-ungkapan salaf terkait dengan harta. Maka kita silakan mencari harta, tapi mencari ya ikhwani fillah, ketika kita mencari harta, pastikan niat kita mencari apa, kemudian cara kita mencari, kemudian untuk apa kita gunakan, untuk apa itu terkait dengan niat dan cara. Kita tanya, yang kita sekarang ini semua bekerja mencari nafkah, kita niatkan, saya mencari nafkah ini untuk apa sih? Kemudian dikoreksi, yang kedua caranya, sumbernya. Sumber harta saya ini halal apa tidak? Kalau sudah halal, yang ketiga, selama ini saya gunakan harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah atau justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka-mereka yang belum diberi harta yang banyak, ya, walaupun kita ini semua berharta ya ikhwan. Antum enggak usah lihat rumah dan lain sebagainya. Kita lihat mengkalkulasi, menilai apa yang ada di dalam diri kita. Itu enggak bisa terhitung itu kalau dirupiahkan. Tapi ada orang-orang yang kemudian Allah lapangkan rezekinya. Ada orang-orang yang Allah berikan rezeki ya pas-pasan lah. Dan pemberian rezeki itu bukan tanda Allah cinta. Kaya miskin itu tidak ada kaitannya dengan cintanya Allah. Nabi SAW menyebutkan bahwa tanda cintanya Allah itu ketika seseorang hamba diberi agama oleh Allah, dibuat dia menjalankan agama, itu tanda Allah cinta. Maka antum jangan iri ketika orang berharta, tapi iri ketika orang kok mampu menjalankan agamanya dengan baik, karena itulah, disitulah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta ini netral, tergantung nanti niatnya apa, tujuannya apa, dan kita gunakan tentunya untuk apa. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.